Aksara memang termasuk artinya juga Aksara Group. Adi adalah megah atau agung ya. Media Karya memang maksudnya perusahaan ini dijadikan sarana untuk para orang muda sebagai sarana untuk berkarya, terutama di bidang pengembangan diri. Jadi dari Aksara ini kita konsepkan acuannya adalah bukan Aksara sembarang Aksara, karena kita berkonsep pada Aksara itu adalah Aksara yang agung, adalah Aksara dari kitab suci kita yaitu kitab suci Al-Qur'an. Sebenarnya dengan membangun berdasarkan pada Al-Qur'an, artinya membangun akhlak-akhlak atau sistem perekonomian yang ditetapkan oleh penelitian juga dari Al-Qur'an, maka kita bisa menjadikan sarana. PT ini menjadi sarana yang baik untuk generasi muda untuk berkarya. Sebenarnya begitulah visinya, jadi mengembangkan supaya terjadi pengembangan diri berdasarkan acuan yang jelas pada kitab suci. Tetapi kita tidak, karena kitab suci adalah kitab yang general, jadi kita tidak membahas untuk bidang-bidang yang spesifik, artinya hanya orang yang beragama Islam, tapi kita membuka untuk semua kalangan, sehingga Islam memang akan nama sebagai rambatan di kalangan. Kemudian misinya adalah untuk membangun, terutama adalah untuk upgrade dari lulusan-lulusan dari SMA atau dari universitas yang membutuhkan keterampilan, mengingat selama masa-masa yang akhir ini banyak yang sudah lulus dengan berguru dengan nilai-nilai yang bagus, tapi keterampilan di masyarakatnya kurang. Kita tidak tahu apa sebabnya, kita sedang selidiki itu. Tapi kalau yang dari SMA kita melihat memang mereka lebih banyak menggunakan logika atau berpikir, tetapi kurang di dalam praktek atau aplikasi di dalam menangani kehidupannya. Padahal mereka nanti dalam kehidupan itu lebih banyak supaya menangani keadaan-keadaan sosial. Jadi dengan begitu kami lebih memusatkan pada upgrade daripada SDM. Sedang program-programnya, ya terutama program-program upgrade itu adalah di bidang marketing, terutama di bidang pengembangan diri, kemudian public speaking, kemudian program-program spesialis yang lain, selama ini adalah marketing. Kita belajar pada hari ini.